Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Pangesti, NIM 012, Prodi Farmasi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, Yaksi Sumbat. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari posio netralisasi. Netralisasi adalah obat yang dibuat dengan mencampurkan asam dan basa sehingga menjadi campuran yang netral dengan pH 7 dan dihilangkan semua gasnya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, setelah menimbang bahan, selanjutnya kalibrasi botol 100 ml. Bahan-bahannya yaitu asam sitrat, natrium bikarbonat, dan papaverin HCl. Selanjutnya, kita larutkan asam sitrat dengan air untuk asam. Kocok dia sampai terlarut. Langkah selanjutnya, masukkan papaverin HCl ke dalam larutan asam sitrat tadi dan larutkan hingga dia terlarut. Oke. Setelah dia larut, kemudian larutkan asam natrium bikarbonat dengan cara gerus tuang. Kita lakukan gerus tuang sedikit demi sedikit. Jika antara air dan endapan sudah dan natriumnya sudah mengendap, kita keluarkan airnya. Kemudian kita tambahkan air lagi. Kita gerus lagi. Biarkan dia mengendap. Kita keluarkan airnya lagi. Lakukan terus sampai natrium yang ada ini habis. Sudah terlarut semua, kita masukkan. Ini larutan basah dan ini larutan asam. Larutan basah dituangkan dalam lumpang, lalu tambahkan sedikit-sedikit larutan asam dan gerus, biarkan CO2-nya hilang. Menuangkannya melalui dinding-dinding lumpang tersebut. Lakukan terus sampai larutan asamnya habis. Pastikan
pastikan gas CO2 yang berada pada larutan habis. Setelah gas CO2-nya habis, kemudian dituangkan ke botol. Lanjut, tuangkan air sampai batas kalibrasi. Setelah itu, kita tutup. Selanjutnya, kita beli label. Kita beri label, lalu selanjutnya kita masukkan ke kotak. Dan kita beri etiket. Sekian hasil dari proses pembuatan netralisasi. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.